Halo bro, balik lagi di channel saya ya. Channel seputar kambing, domba, mesin chopper, ngarit, sapi, dan semuanya. Nah, ini. Ini kita review mesin chopper seri Z yang multifungsi pakai corongnya ke atas. Kayak apa ya ini? Kayak besi pokoknya. Nih. Ini seri multifungsi dengan dua lubang output dan dua lubang input. Biasa material kita tetap menggunakan material terbaik 2 mili ya. Yakin lah. Ini dalamnya ini. Dalamnya seperti khusus mengguli pabrik pokoknya. Ini ada hammer onnya yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada kipasnya, jadi di sana nanti tidak menyumpal. Terus ini saring-saringannya dan ini tutupnya sini. Ini kalau pakai rumput, ini ditutup. Keluarnya lewat atas. Tapi kalau untuk penepung ini diganti sama saringan. Yakin biasanya kalau multifungsi itu yang sini error. Ini nanti kirim ke Jambi, alhamdulillah ke Jambi. Menggunakan 4 mata pisau baja ya. Satu. Here. Satu, dua, tiga, empat. Titik-titik sih penting pelanggan puas. Seri multifungsi untuk tesnya silahkan scroll di video yang lain ya. Selain berjualan chopper, saya juga berjualan video, soalnya berjualan AdSense. Nah, ini seri multifungsi, ada juga yang nggak pakai, nanti yang nggak pakai corong atasnya ya, adanya beda juga. Bengkel kami berada di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, dekat Gunung Lawu. Kami menyediakan segala jenis mesin chopper sesuai kebutuhan Anda. Saran saya sebelum membeli chopper, tentukan dulu modelnya, terus kegunaannya gimana. Kalau untuk kapasitas kecil, pakai yang dinamo Sanyo itu juga bisa. Itu lebih murah, lebih simpel, dan tidak berisik. Oke, terima kasih sudah menonton, dan terima kasih sudah membeli, dan terima kasih sudah bertanya. Tidak apa-apa. Yang penting salam ngarit, salam bahagia, dan tetap berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.